sih? Kamu gak sopan ya, pulang gak manggil mama. Ma, gimana caranya? Mama mending tuh stop ya. Mama jangan kepo sama urusan aku, aku gak suka. Aku tuh capek habis bangku ya, aku mau tidur. Mama tinggiin ya. Emang kamu kira mama apaan? Aku bel banget sih. Ini anak ya, gak pernah diberesin. Punya anak gadis kayak anak laki. Kenapa gue yang gak ada empat? Anak yang diharapkan begini. Gak bisa ya, gak terlalu berubah dari dulunya. Aduh, makanan aja gak mau tutup. Gimana coba? Ada makanan lagi. Ajak si Mbak deh. Eh, gak ada Mbak. Ya udah si Justin aja. Justin. Gak lihat, lagi belajar. Belajar apaan? Gua aja kebalik. Enggak, tadi lagi ngipas. Anyway, Justin, kamu kan juga kalau belajar bukunya kebalik. Terus Mbak tuh lagi sakit. Kamu mau gak temenin mama ke pasar? Aduh, Ma, aku gak suka ke pasar. Pasar tuh kotor. Lagi ngapain sih suruh aku? Mama gak bisa bawa mobil. Kan sekarang ada ojek yang itu. Suruh beli sayur sekarang. Kan kamu ojeknya. Kamu apa? Temenin Mama ya? Enggak mau, Ma. Aku bilang enggak ya, enggak. Apaan sih, Mami? Dasar gak bisa diandelin. Ngapain Mama punya anak kayak kamu? Hah. Ih, ini lucu banget. Ini baru ya? Ya. Kapan kamu belinya? Kemarin. Ini Ababil nikah sama Maho. Mm-mm. Ini kan merek mahal semua. Kamu duit dari mana beli beginian? Mama kemarin baru kasih kamu duit habis. Hah? Justin? Enggak, jadi itu kemarin lagi ada promo. Kalau beli 1, 2 juta. Kalau beli 2, 5 juta. Kalau beli 3, 8 juta. Kan lumayan. Bermerek lagi. Lumayan gak sih? Gini ya, Justin. Mama tuh gak pernah masalah tentang harga. Yang penting murah. Mama ambil yang nikah aja ya? Ah, gak mau. Aku gak suka. Iya, Mama mau majang di pasar. Mama ambil tas yang nikah aja. Siapa tahu mau bisa nikah lagi. Terus yang baru. By the way, pen kamu terbalik tuh. Minggu ini mau main cuci juga si Mami. Ah, ajak Justin pergi ah. Lagi bosen ya di rumah. Gua telepon aja kali ya. Kok ngangkat-angkat sih? Gua coba lagi deh. Ini orang nih bener-bener ya nggak angkat mulu. Oh, ini armornya tinggal dikit banget tuh. Nah, angkat nih. Oi, Justin. Lagi di rumah? Iya nih, gue lagi di rumah banget. Oh, gue setengah jam lagi nyampe rumah lo deh. Kita cabut yuk. Gue bosan banget nih. Aduh, jangan setengah jam lagi dong. Gue lagi main COC nih. Lagi ngapain? Main COC? Lu cewek-cewek main COC, lu yang bener aja. Iya, soalnya kan biasa kan gak punya cowok. Jadi pada mainin cowok, mending main COC kan. Ya download. Ya udah pokoknya setengah jam lagi, gue nyampe rumah lo. Lu siap-siap pakai baju cantik. Ntar kita hangout, cari-cari cowok. Ya udahlah, boleh lah setengah jam lagi jemput gue. Oke, dadah.